Senin sore seekor buaya muara muncul di Pantai Lasiana, Kupang, Nusa Tenggara Timur. Sempat membuat heboh dan resahkan pengunjung pantai. Petugas Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam NTT langsung upayakan penangkapan. Namun gagal lantaran buaya sudah masuk kembali ke air. Operasi kali ini kurang berhasil, memang karena pertama perahu kita terlambat datang ya. Yang kedua, suasana di sini terlalu ramai, jadi crowded sehingga sulit membuat buaya tetap tenang berada di tempat. Data BBKSDA menyebutkan populasi buaya di Teluk Kupang semakin meningkat. Buaya muncul dan berkeliaran di bibir pantai diduga karena habitat aslinya mulai berkurang. Sepanjang 2016 ada 11 ekor buaya yang telah diamankan petugas BBKSDA. Biasanya buaya akan keluar pada pagi, sore hingga malam hari. Untuk itu wisatawan dan khususnya para nelayan diimbau lebih berhati-hati. Yuvenita No melaporkan untuk NET.